Hai Sobat Darjo, baik lagi bersama Hendy Prabowo dan kamu masih nonton video dari YouTube channelnya Harian Jogja. Nah, di kesempatan kali ini aku lagi berada di Yogyakarta International Airport. Aku bakalan cari tahu sudah banyak belum sih pengunjung yang hadir atau datang ke sini. Soalnya dari tadi waktu kulihat beberapa orang sibuk foto-foto sih. Apakah mereka cuma foto-foto aja di sini atau mereka juga ada tujuan untuk bepergian? Nah, saat ini meskipun udah new normal, kami mengambil video ini tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Yuk ikutin terus perjalanan aku di Kulon Progo. Nah, ini juga protokol ini saya kira ada pengecekan ya, dari mulai awal pengecekan suhu, kemudian pengecekan dokumen. Salah satunya adalah seluruh penumpang yang akan menggunakan bandara ini harus bebas atau non-reaktif ya. Mereka minimal punya dokumen rapid test, hasil rapid test. Kemudian mereka baru bisa mengakses bandara dengan masa 14 hari rapid test. Saya kira dari seluruh petugas bandara, kemudian penumpang dan lain-lain ini harus mengikuti protokol yang sudah kami terapkan ya. Contoh, petugas itu seluruhnya menggunakan penutup kepala, kacamata, kemudian masker dan lain-lain. Kemudian untuk penumpang sendiri dipastikan jaga jaraknya dan lain-lain. Ini kami ada petugas yang selalu keliling yang meyakinkan bahwa seluruh pengguna jasa bandara ini menerapkan protokol kesehatan. Halo, selamat sore Ibu. Sore. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Rina. Oke, Ibu Rina dari mana? Sebenarnya dari Jakarta ke Jogja, sekarang mau balik lagi Jakarta. Oke. Cuma kita kan beli tiket jam buat penerbangan 4:30. Oke. Cuma ternyata sampai sini penerbangannya tidak ada, katanya tidak ada penerbangan. Maka ini yang mau disalahin siapa ya? Oke. Tidak ada pemberitahuan. Tadi pun juga ada konsumen yang seperti itu. Nah, sebenarnya untuk bepergian keluar daerah itu tuh masih was-was sendiri nggak sih, Bu? Meskipun ini udah new normal ya? Nggak sih. Tergantung kita lah, antibodi kita seperti apa. Kan itu kan tergantung dari diri kita. Kalau diri kita merasa merasa sehat, kenapa mesti takut? Baik. Itu aja sih. Yang penting protokol untuk masalah COVID ini, 19 ini kita patuhi. Itu aja. Nah, Ibu sendiri ke Bandara Kulon Progo ini baru berapa kali? Aku udah 3 kali. Oh, udah 3 kali. Nah, kesannya gimana nih, Bu, dengan adanya keberadaan bagus bandara sih, ini? Bandara. Cuma memang, kayaknya masih kurang untuk karyawannya masih kurang. Jadi masih banyak yang, perlu dibenahi sih. Karena memang ini baru. Mungkin rencana kan Adi Sucipto pindah sini ya? Iya. Ya, itu aja sih. Semoga cepat bisa, konsumen itu bisa, calon penumpang lah, yang maksudnya yang ke bandara sini benar-benar nyaman nih. Masih saya rasa mah kurang nyaman sih. Oh iya, itu. Kurang nyaman. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Bapak Rubandi. Bapak Rubandi dari Jakarta. Dari Jakarta menuju Jogja ya. Iya. Nah, selama perjalanan ini sebenarnya apa aja sih yang perlu disiapkan gitu? Disiapkan rapid aja. Oh, hanya bawa rapid test aja ya. Tes kesehatan. Nah, untuk perjalanannya sendiri apakah ada kendala atau tidak ya, Pak? Sementara ini lancar. Oke. Okay. Dibatasi juga di dalam pesawat. Oke. Okay. Itu tidak di full, tapi 50% lah. Oke, jadi di dalam pesawat itu hanya 50% saja, ya, nggak full ya, Pak ya? Untuk rapid di setiap terminal di bandara ada. Oke, okay, jadi rapid ada penundaan sekarang berlaku untuk 2 minggu. Kalau waktu yang lalu kan 3 hari. Ada kemudahan untuk rapid test di bandara gitu ya, Pak ya. Itu yang sangat mempermudah sekali. Nah, tips-tipsnya ini apa, Pak, untuk kalau misalnya kita akan ke luar kota atau ke luar negeri kayak gitu? Kalau di luar kota cuma itu aja, kita siapkan rapid aja. Oke. Okay. Yang pasti bawa rapid test itu. Oke. Okay. Pastinya cuma itu aja. Baik. Makasih, Pak, infonya. Ya. Halo, dengan siapa? Dengan Sandra. Oke, okay, Sandra dari? Dari Padang. Oke, okay, Padang. Ini perjalanan dari Padang ke Jogja atau? Iya, dari Padang ke Jogja. Oh, dari Padang ke Jogja. Nah, untuk melakukan perjalanan di bandara ini, sebenarnya ada kesusahan nggak sih buat Sandra? Sebenarnya kalau untuk tujuannya Yogyakarta, karena nggak ada flight langsung ya, nggak ada directnya, jadi saya 2 flight aja sih susahnya. Okay. Untuk syarat-syaratnya kayak rapid test, segala macam, e-hack, segala itu biasa aja sih.
Okay. Nah, sebelum perjalanan ini ada kekhawatiran nggak sih sebenarnya untuk pergi-pergi meskipun ini udah new normal gitu? Iya sih, karena pesawatnya crowded banget ya. Hmm. Jadi tetap kayaknya nggak distancing deh. Okay. Jadi masih tetap nggak bisa physical distancing gitu ya? Iya. Dirasanya kayak gitu. Nah, mungkin ada saran-saran kayak gitu untuk kedepannya? Mungkin karena kita juga himbauan pemerintah distancing, jadi ya untuk pesawatnya juga harap melakukan itu. Oke. Okay. Mungkin terakhir untuk pesan-pesan kepada para penumpang yang ingin melakukan perjalanan dengan pesawat? Protokol kesehatan diri sendiri aja. Okay. Karena ya itu perlindungan satu-satunya paling dihargai. Oke, okay. Seperti yang sudah dilakukan ya dengan pakai masker dan juga facial kayak gitu. Oke, okay, terima kasih. Selamat yeah. melanjutkan perjalanannya. Semoga selamat sampai tujuan. Thank you. Yeah. Oke, okay, ketika nanti sahabat Harjo masuk ke Yogyakarta International Airport, kalian akan ada deteksi otomatis suhu tubuh. Nanti kalian akan duduk di kursi yang telah disediakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Dan nanti di tempat inilah kalian akan dicek berkas-berkasnya apakah kalian layak untuk melanjutkan perjalanan atau tidak. Nah, jika kalian belum melakukan atau belum melengkapi berkas-berkas seperti berkas rapid test, nah di tempat ini juga tersedia, letaknya ada di bawah dan kalian bisa langsung datang ke sana untuk melakukan cek kesehatan. Nah, ketika kalian sudah masuk di Yogyakarta International Airport, di sini ada sesuatu yang spesial, yaitu Tomira, toko milik rakyat. Nah, toko milik rakyat ini mendukung sekali usaha para UMKM, jadi kalau ada UMKM yang punya produk-produknya, nanti bisa banget untuk masuk di tempat ini. Nah, secara nggak langsung, bandara ini tuh mendukung banget hal-hal atau usaha-usaha dari masyarakat sekitar di daerah Kulon Progo. Nah, apalagi ini sudah bandara internasional, di mana nanti wisatawan mancanegara akan datang ke sini dan hasil-hasil UMKM tadi akan dikenal juga oleh para wisatawan yang datang ke Yogyakarta atau mungkin hanya singgah sebentar di Yogyakarta, seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu perjalanan kita di Yogyakarta International Airport pada hari ini. Dan sekedar informasi bahwa jam operasional bandara ini adalah jam 6 pagi hingga jam 5 sore. Nah, buat sahabat semuanya yang ada di rumah yang ingin melakukan perjalanan dan ada di bandara ini, tetap patuhi juga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dan jaga jarak meskipun dengan orang lain ataupun dengan kerabat sendiri. Dan jangan lupa pastikan selalu bawa hand sanitizer kemanapun dan rajin-rajin untuk membersihkan tangan. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.